يا راحلا إن جئت واد المنحنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Ramadan adalah bulan mulia dengan berbagai ibadah yang hanya dikhususkan pada bulan ini, seperti kewajiban berpuasa, membayar zakat fitrah dan sunnah menghidupkan malam-malamnya serta i'tikaf. Berbagai riwayat menyebutkan keutamaan bagi seorang muslim yang ibadah Ramadannya diterima. Salah satunya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ganjaran luar biasa ini hanya didapatkan mereka yang bersungguh-sungguh dan diterima ibadahnya. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ibadah Ramadan kita diterima? Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Para ulama menjelaskan ada 3 tanda penerimaan ibadah yang bisa kita perhatikan dalam hati kita. Tanda pertama, meningkatnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah terwujud dalam ketaatan terhadap hukum-hukum Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan untuk mencapai itu, seseorang harus mengikuti Rasulullah sebagai pembawa wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Imam Hasan Al-Basri dan ulama salaf lain mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mengira bahwa dirinya mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat tersebut. Peningkatan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini bisa menjadi tanda ibadah kita diterima. Karena berarti kita bersungguh-sungguh beribadah selama Ramadan bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah, tanda kedua adalah adanya koneksi yang kuat terhadap kebaikan dan keinginan untuk menyebarkannya. Orang yang ibadahnya diterima akan memiliki keterikatan kuat terhadap kebaikan. Karena hatinya berisi hal-hal baik, dan segala perilakunya berdasarkan kebaikan yang memancar dari hatinya tersebut. Maka dari itu Allah menyebutkan bahwa golongan orang-orang yang akan masuk surga dan tidak merugi, salah satunya adalah mereka yang saling menasihati dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Balad ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watawasaw bis-sabri watawasaw bil-marhamah. Dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Maksudnya adalah orang-orang mukmin yang saling berpesan untuk bersabar dalam menghadapi gangguan manusia dan tetap bersikap penyayang kepada mereka sembari ia tetap beramal, berusaha tetap istiqomah dalam beramal soleh dan berbuat ketaatan. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Inna min jazail amali al-amalu salihu ba'daha." Sesungguhnya balasan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amalan soleh lainnya. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal kebaikan setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan, meski telah meninggalkan Ramadan, maka hal itu bisa jadi pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Jika seseorang setelah Ramadan tetap melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, rajin tilawah membaca Al-Quran, tetap sering bersedekah, tetap rajin berbagi dan peduli, tetap rajin melaksanakan sholat sunnah, maka besar kemungkinan ibadah Ramadannya makbul diterima oleh Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah, tanda ketiga, hilangnya kebencian dan permusuhan kepada sesama muslim.
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Al-muslimu akhul muslimi, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna." Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, menelantarkannya atau menghinakannya. Takwa itu di sini, hadis riwayat Muslim. Sembari berkata seperti itu, Rasulullah menunjuk ke dadanya 3 kali, mengisyaratkan bahwa hati merupakan perkara penting bagi seorang muslim. Seseorang yang ibadahnya diterima akan memiliki hati yang bersih. Hati itu akan menuntunnya untuk bersaudara dengan sesama muslim dan tidak saling membenci. Jika setelah Ramadan berlalu dan kita masih menyimpan permusuhan dengan saudara kita, bisa jadi ibadah kita selama Ramadan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Hadirin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Walhasil, meningkatnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, adanya koneksi yang kuat terhadap kebaikan dan keinginan untuk menyebarkannya, serta hilangnya kebencian dan permusuhan kepada sesama muslim, merupakan indikasi diterimanya ibadah Ramadan kita oleh Allah Ta'ala. Pasca Ramadan nanti, marilah kita melakukan muhasabah akan perilaku kita. Apakah ibadah dan akhlak kita meningkat semakin baik dan istiqomah, atau sebaliknya malah semakin menurun drastis. Bersyukur kepada Allah jika pasca Ramadan kita mampu bersikap istiqomah dalam beribadah, sebab hal ini menjadi salah satu indikator diterimanya ibadah puasa dan segala ibadah kita selama bulan Ramadan. Sebaliknya, jika kita menemukan indikasi menurunnya segala aktivitas ibadah, cenderung melakukan perbuatan maksiat, sudah seharusnya kita segera bertaubat seraya dibarengi rasa bersalah dan penuh penyesalan. Bisa jadi itu menjadi salah satu tanda tertolaknya ibadah puasa Ramadan kita. Wallahu a'lam. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah lainnya menjadi ibadah yang diterima Allah, seraya kita berlindung kepada Allah dari kesia-siaan yang hanya nampak luarnya saja melakukan aktivitas ibadah, sementara ruh ibadahnya tidak ada. Sungguh berbahagia sekalilah kita, manakala kita termasuk orang-orang yang ibadah puasanya diterima Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kita, menerima semua amalan kita, dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahilan, in jita wa ajil munhanan.